Oke guys, ini aku udah dibalik lagi ke SMA. Nah, memang kita datangnya rada siang. Gak sabar, ini adalah hari pertama. Langsung let's go aja. Masuk. Mungkin bakal tambah gede. Karena tempatnya gede banget. Oke, let's go guys. Sampai ujung sana tuh gedung sana. Masih SMA. Sampai sebelah sana juga ke ujung. Serem sih kalau ini. Gede banget. Ini bakal gempor nih. Oke guys. Let's go. Ini ceritanya kita mau register ini. Diantarin pakai Tesla nih. Ada menu lunchnya lagi. Ini media nih ceritanya nih. Iya dong. Wah. Kalau kita mau regis nih, diantre nama Tesla dari tunnel dari bawah untuk registration itu. Tuh kalau kalian party biasanya lihat bola dunia, tuh di sana ada bola dunia. Sampai bawa mapnya, biasa gede ini. Let's go dulu aja. Jadi buat kalian nih, mungkin yang bakal datang ke SMA nih, atau yang datang pribadi atau punya company nih, bah, daftar nih. Jadi kalian regis dulu sini, nanti kalian bakal dapat kokart bayar dulu, tapi gitu. Buat kalian nih cinta JDM nih, sini ada Skyline 34 V-Spike guys. Adidaw, serem nih. Clean banget mobilnya. Warnanya bunglon gitu, jadi ada ungunya, ada coklatnya, ada hitamnya. Oke loh. Nah kalian kalau after regis, nanti bakal dapet kokart gitulah. Tuh. Sah nih udah ke SMA. Nah, udah. Let's go. Ini nih siluet. Sini ada yang gila-gila juga di dol. Ini basic mobilnya Fair Lady ya. Terus di sini engine-nya kayak mesin Honda full K-tune. Serem euy. Tuh. Jadi ini udah bodinya juga udah sasisnya udah tubular. Tuh. Dengan super agresif ya. Velgnya pakai Kranze LXZ. Dan nih. Nih engine-nya double ternyata tuh. Ngeri. Gimana nih, ada dua engine di satu mobil. Gimana gak serem coba. Ini sih gila banget tuh. Aslinya gila banget. Outdoor. Kali ini kita bakal masuk ke indoor karena ini udah mau keluar. Kita cek di dalam ada yang sering terang. Berasa kayak jet nih.
Kalian mau ngerasain naik jet ya ini nih. Serem. Jadi kalau kalian tahu, jadi ini sebenarnya cover peleknya di dalam. Jadi ini di cover plastik gitu, bikin kondom gitu. Bautnya agak di dalam. Terus ini kayak di CNC gitu. Gokil, keren banget. Ini keren. Besok kita harus cobain nih. Ini kalau kalian lihat langsung, warnanya sih serem banget nih. Keren habis ini. Wow. Turbo bukan sembarang turbo nih. Ini sama palaing ya, gede turbonya ini. Wah, ini gokil banget nih. Wadidaw doh. Ini ada Tesla tuh dengan style low rider lah ya kayaknya. Ini kan pelek jari-jari nih. Ada logonya Tesla. Tuh. Air suspension. Keren nih, produk dari Universal Air. Gokil banget nih. Edan, ini ada Liberty Walk Kurakan. Terus tuh ada Corvette di sini. Adidas udah. Sudah kan juga ada Maserati. Gokil. Idol. Wow. Kalian mau lihat kontur sekarang ya? Wow. Dia full carbon dulu, keren nih. Cuk. Sini juga sini ada M3 wagon, keren. Duh, sini ada mobil rapi banget nih tuh. Adidas full carbon, spionnya keren lagi. Paduin sama warnanya purple gitu, keren banget asli. Nah ini kita lagi ada di booth Greedy dulu. Sini ada Nissan Skyline R32. Wadidaw. Di sini juga ada Supra MK5. Jujur aja nih, ini aku udah gempor banget nih. Dan ini tempatnya gede banget, hallnya nggak habis-habis. Edan, edan, edan.
Ini bagian sini belum aku lihat. Jadi aku baru ngabisin satu hall. Itu aja udah mau patah kakinya. Yang di luar padahal belum disentuh sama sekali. Ini kalau kalian mau lihat, ini hall berikutnya. Terus di balik sana masih ada lagi, balik sana masih ada lagi, balik sana masih ada lagi. Edan, ini kayaknya nggak akan kelar nih. Jadi di sini tuh semua ada ya. Jadi kalian butuh industri apa aja, mau buat mobil apa aja, even nggak ada mereka bisa bikin. Tuh, sampai yang aneh sampai aneh-aneh sampai aneh-aneh aneh aja ada semua dong. Isi serem dong. Aduh, kalian bawa duit berapa aja kayaknya nggak bakal cukup. Pasti lapar mata. Serem. Ada BMW M2 baru tuh. Di sini juga ada yang mini-mini nih, Dul. Mini-mini yang lucu-lucu. Oke, Dul. Jadi yang dari hall yang ini sampai hall yang ana tuh BTW ini panjang banget ke belakang, dan di dalam itu ada berlapis-lapis gitu loh. Ini aku baru nyelesain baru yang bagian sini. Jadi yang bagian sana kalau di dalam hall-hallnya situ sama di baliknya gedung sana belum. Ini sekarang kita aku coba ke sana. Udah lumayan gempor tapi enggak apalah. Kita gas aja. Masih ada yang bagian sebelah sana, gedung sebelah sana sampai ujung sana belum. Kita selesaikan di sini dulu. Kita menuju tribun, kita duduk dulu. Ini persiapan nih, kalau kita mau ngeliat show. Saya ada show yang main nanti beberapa drifter dari Formula Drift. You don't know who Adam LZ is in the automotive world. You kind of live under a rock. Here's Adam LZ. We'll be right back.
Michael, just wrapping up a 2023 Formula Drift Championship. Congratulations to him. He's hung up his helmet in Formula Drift. We'll get back. Him and Adam LZ shared a vehicle this season. Jumping up, we're gonna follow him out. Ini closingan day one, rame banget. Nih literally tank di air sus ini. Nih turbo ya segede ini. Nih filternya. Tuh air sus dul, sampai nempel dul. Serem. Sana masih banyak lagi nih, sampai ujung sana. Halo dul, ini udah jam 5 sore, dia udah pada mulai close. Karena di sini memang acaranya cuma sampai jam 5 sore. Mungkin kita bisa lanjut besok. Dia udah mulai pada cabut, ya. Kita mungkin bisa pulang dulu. Besok pagi kita balik lagi. Itu hari yang kedua. Oke, okay, thank you guys. Let's go.